Sobat Molen dimanapun yang berada. Jumpa lagi di Molen Noob Game. Gimana kabar kalian guys? Ini tampilan Molen yang baru guys. Ya nih bajunya baru guys. Bajunya hijau. Dan ada topi merah putih guys. Ini sebagai wujud merayakan kemerdekaan kita guys ya. Ini topinya merah putih guys. Lanjut ini guys. Di video kali ini kita akan mencuri tulang-tulang yang ada di markasnya si Guguk. Nah ini Guguknya bukan sembarang Guguk yang jaga ini guys ya. Guguk sakti nih guys. Oke, lanjut kita akan mencuri di ruang es dulu guys ya. Nah ini jadi kita mau mencuri tulang biru dulu. Gimana lokasinya? Oke, di sana langsung masuk aja Molen. Nah itu dia. Itu dia tulang birunya sedang membeku dan kita harus menyalakan api yang ada di sini guys. Salah ya. Sana dulu ya. Kita cari obor dulu guys. Itu dia Guguk yang saya maksud guys. Tuh Guguknya Guguk terlatih guys. Hati-hati guys, kalau ketangkep kita jadi Guguk juga guys. Aduh gak lucu dong kalau kita disuap jadi Guguk ya. Oke guys, Guguknya gak lihat kita, gak lihat kita. Oke, dia gak lihat kita, kabur. Gak usah berhenti Molen, ayo maju. Nanti dikejar Guguk kita. Kalau kita ketangkep sama si Guguk, kita harus disulap jadi Guguk juga. Kagak lucu ya guys ya. Jadi Guguk, aduh gimana rasanya. Au, au, au. Ini dia obornya guys. Oke guys, kita udah dapat obornya. Oh itu dia Guguknya guys. Ampun Guguk, ampun. Ampun jangan tangkap saya Guguk. Tapi obor kita belum nyala nih guys. Kita mencari api dulu guys. Di mana kah apinya? Kita cari dulu. Ah, belok sini mungkin ya. Oke, di sini ada api yang nyala guys. Nah, itu dia. Kita nyalakan obornya sekarang guys. Nah, itu udah menyala obornya guys. Yap, kita nyalakan api yang ada di sebelahnya tulang tadi guys ya. Jadi kalau api nyalakan, itu esnya kan baloknya jadi leleh. Kita ambil tulang birunya. Tapi si Guguk lagi nyaga di situ. Ampun. Kita kejar Guguk guys. Ambil aja guys. Ampun. Ampun, jangan. Untung gak kena kita guys. Untung saja guys. Yuk kita nyalakan langsung apinya yuk. Cepet yuk. Oke, ini guys. Kita dapat. Yes. Habisnya. Oke, ini guys. Nah, kita dapat tulang biru. Kabur langsung, Molen. Kabur. Kita kembali ke markas. Yuk, akhirnya kita dapat mencuri satu tulang biru. Selanjutnya. Ah, itu yang punya guys. Yang bawa pisau itu yang punya Guguk tadi guys. Kita akan mencuri tulang orange guys. Yo. Itu dia Guguknya guys. Tunggu dulu. Dia gak lagi kita guys ya. Dia lagi fokus ngejar teman kita tadi. Oke, di sini ada kunci. Kita ambil dulu kuncinya. Yap. Oke, tunggu dulu Pak Guguk. Jangan kejar saya. Gugunya lemot ya guys. Dia gak lihat kita tuh ya. Udah, kita putusin sini. Nah, tadi Guguknya sebelah kanan. Ya. Yap, kita buka kunci nih guys. Gak tahu ada apa di dalamnya ya. Oh, Guguknya cepat sekali. Kita aja muter-muter dulu ya. Biar Guguknya muter-muter dulu. Kita pancing dulu sini. Pak Guguk di sini dong. Ayo masuk sini. Kakak mau ya? Kakak mau sih Guguk ya? Oke, kita cari sini. Oh, dia masuk lagi guys. Akhirnya kita bisa buka pintu ini guys. Ya, itu si Guguk guys. Kelihatan guys. Oh, cepetan masuk. Aduh, ada si Guguk. Ayo masuk. Molen. Untung saja guys. Nah, si Guguknya gak ngejar ya. Gak ngejar sampai sini ya. Tanya apa nih? Ya ampun, demi sepotong kayu aja nih guys. Kuncinya hanya untuk demi mendapatkan kayu. Salah. Caranya naik dong Molen. Langsung situ Molen. Oke, sini. Yuk, kita buka lagi. Moga gak ada Guguknya ya. Coba, itu Guguknya. Gak lihat kita deh guys. Dia gak lihat kita dong. Oh, papanya untuk ini ternyata untuk nyebrang. Oke deh. Yep, kita nyebrang Molen. Jangan sampai jatuh ya. Hampir saja. Di mana tulangnya ya? Mana tulangnya? Oh, di atas meja tulangnya. Yes, akhirnya kita dapat tulang orange guys. Sudah dua tulang yang kita kumpulkan guys. Tunggu dulu. Jembatannya kok hilang? Kita kasih lagi kali ya. Yes. Oke guys, berhasil kita mencuri dua tulang guys. Nah, lanjut lagi Molen. Tunggu dulu. Guguknya di mana tadi? Itu dia Guguknya guys. Guguknya lemot guys. Tapi terlatih itu bahaya juga tapi. Nanti kalau dia tahu kita jadi Guguk nanti. Oke, selanjutnya kita cari
tulang biru guys ya. Tadi biru muda, orange, dan ini biru tua guys. Oke, kita cari tulang biru tua, kita curi. Tantangan apa yang ada di sini? Mana kita ya? Bila masuk sini dulu deh. Oh, ada peti brankas. Wow. Kita butuh kunci guys. Kita belum dapat kuncinya. Mungkin di pintu satunya kuncinya. Yuk masuk sini yuk. Gak ada apa-apa. Cuma ada sepotong pizza guys. Mungkin bekas makanan si gugup. Terus di mana kuncinya dong? Oh, masuk ke situ kali ya. Masuk aja. Apakah ada gugup yang galak di sini? Oh, itu dia gugupnya guys. Di pojok sana dia guys. Oh, dia ada ke sana. Dia gak nyadar guys ada kita guys. Oke, pelan-pelan saja Mulan. Dia gak nyadar. Untung saja. Hop. Loh, ini ada tembok. Wah, kita butuh alat. Dan kita juga butuh kunci guys untuk buka brankas tadi guys. Oke, kita cari dulu kuncinya ya guys ya. Si gugup belum sadar kah? Tuh, kok hilang gugup ya? Oh, itu masih di situ guys. Nah, ada guys. Dia belum sadar guys akan kedatangan kita. Yuk, kita ambil kuncinya Mulan. Oke, berhasil ambil kunci guys. Pelan-pelan aja, jangan sampai si gugup tahu kalau kita mencuri kuncinya. Si bunyi di mana tulangnya sama dia? Jangan-jangan di balik tembok tadi ya guys ya. Oke, tadi di mana brankasnya ya? Belok kanan ya? Di sini ya? Yap, di sini guys ternyata brankasnya guys. Kita buka saja langsung. Oh iya guys, ini pembobol tembok guys. Nggak bisa diambil? Oh udah bisa diambil ya, udah. Semoga belum sadar itu polisi guguknya. Mana polisi guguk? Tuh, kok hilang? Mana dia ya? Oh, dia masih di pojok sana, guys. Dia belum sadar ada kita. Oke, kita bobol tembok penjara ini, guys. Ada apa di dalamnya? Oh, sudah terjebol ternyata. Cepat sekali kita bobol ya. Satu kali pukulan, guys. Hup, hup. Berhasil, kita dapat tulang biru dua, guys. Hah, loh, tertutup lagi, guys. Salamim, wah, bisa dibobol guys. Oke, aman-aman saja. Ada polisinya di situ. Ada si guguk di situ. Ampun guguk, ampun. Oh dia lambat sih. Gak bisa ngejar gue lo guguk. Ngomong-ngomong sepi amat penjara ini. Ini ada satu di penjara guys. Halo pak, kamu di penjara sendirian ya pak ya. Aduh kasihan tuh lihat guys. Sekiranya gak ada lo guys. Cuma dia sendirian guys. Sama si guguk, aduh kasihan banget. Aduh lihat guys, kamu lihat guys, sekiranya gak ada siapapun guys. Oke deh, kita tinggal aja ya. Lanjut, kita masih ada kurang 1, 2, 3, 4 tulang lagi guys. Oke, selanjutnya merah guys ya. Tulang merah, kita lihat tulang merah apakah mudah juga mencuri tulangnya. Oh ternyata ini pemadam kebakaran. Pencet saja tombolnya hijau. Oke, kita naik ke sini guys. Kita cari tulang merahnya di mana? Tulang merah di mana? Putih ya, merah ya. Oh, itu dia tulang merahnya guys. Ada api. Kita butuh hydrant. Kita cari hydrant di mana ya? Turun dulu deh. Itu mobilnya bisa dikendarain loh. Aneh-aneh aja. Dan si guguknya hanya diam aja nih. Guguknya nggak ada respon. Payah banget. Oke guys, kita naik dulu ke atas. Oh, di sini jalannya guys. Kita pencet. Tidit. Oke, hijau. Loh, kok enggak buka? Di mana ini? Oh, di bawah ternyata. Oh, itu dia guys. Wah, menutup guys. Untung saja kita berhasil masuk. Oke, kita ambil pemadam kebakaran. Yap. Dan kita langsung naik lagi ke atas guys ya. Di sini guguknya enggak agresif guys. Mungkin belum makan kali dia ya. Lemas banget tuh guguk. Oke, kita akan dapatkan tulang merah guys. Udah dipadamkan teman kita guys. Tapi kita gak bisa masuk guys. Kita tunggu. Harus kita sendiri yang memadamkannya. Tidak boleh usaha orang lain ya guys ya. Yuk, berhasil guys. Kita mendapatkan tulang warna merah. Kurang 3 tulang lagi guys. Semangat Molen, ayo Molen. Itu si guguknya lagi lemot banget. Bye-bye guguk. Berhasil curi tulang kamu. Next. Di sini kita cari tulang kuning ya guys ya. Tulang kuning, gimana kamu? Ada mbak cantik tuh. Hai mbak. Kemana mbak? Mbak, cari apa mbak? Naik dulu ke atas ya.
Oh, ini kita dapat kunci. Setelah dapat kunci, kita mencari apa ini? Oh, ikut-ikut aja lomba. Cari apa di sini? Gak ada apa-apa guys di sini guys. Tidak ada apa-apa sejauh ini. Oh, apaan tuh guys? Waduh, kunci Inggris ternyata guys. Entah untuk apa ini. Yap, kita tinggal cari pintunya guys ya. Dan di sini guguknya mana ya? Gak kelihatan guguknya. Aman. Guguknya gak ada. Guguknya gak jaga guguknya. Ngambek kali atau lagi makan si guguk kali ya. Oke, berhasil guys. Kita langsung keluar. Hey, susah sekali buka pintu ini. Gimana kau ini? Ya, itu dia tulang kuningnya. Ambil aja, Mon. Siap. Kita tinggal 2 tulang lagi dong, guys. Jadi kita berhasil mencuri semua tulangnya. Nek. Terus jalannya kemana sih ini? Waduh, bingung saya. Turun sini. Lah. Tembusnya di sini lagi, guys. Oke deh, berhasil. Saya nggak ketemu sama penjaganya sama sekali, guys. Kemana sih guguknya? Hilang guguknya. Kudu sasa kali guguknya ya. Sadar jauh, itu ternyata guguknya. Di depan kita ternyata, guys. Ya ampun. Oke, itu jangkauannya, guys. Kita tinggal naik, guys. Si guguk nggak bisa ngejar kita. Kita akan mencuri 2 tulangnya lagi, guys. Cepat malam. Yups, berhasil kita guys, yes. Tinggal 2 tulang lagi. Tulang ungu yang belum ya, ungu sama hijau kayaknya. Oke, kita lompat-lompatin gak apa-apa ya guys ya. Tapi gak dapet tulangnya. Ungu ini cari apa ya? Ini ungunya juga gak ada, gak tahu kemana. Yes, kita dapat kunci guys. Mudah sekali mencarinya. Dan ungunya juga gak ada di sini. Di mana ungunya? Jangan-jangan di atas nih, ungu. Guguk. Di mana kamu guguk? Oh, aman. Jadi tidak ada guguk di sini. Sejauh ini guguknya menghilang. Tahu lagi makan siang kali ya. Kita nyari apa di sini? Oh, ada berangkas, guys. Oke, kita buka dan isinya palu, guys. Palu untuk apa kah ini? Dan kita enggak lihat guguk. Sejauh ini itu dia guguknya, guys. Ternyata guys, itu guguknya. Dia enggak bisa loncat pagar loh. Aku punya ide. Oke, biar temen kita ini makan. Der. Temen kita kena. Dia jadi guguk, guys. Dia jadi guguk. Kita lolos. Temen kita jadi guguk, guys. Oke, cepat. Oke, masuk. Biar kita gak jadi guguk. Ini dia, guys. Kita dapat tulang ungu, guys. Berhasil kita, guys. Pas 1 tulang lagi, guys, ya. Temen kita tadi aja jadi guguk, guys. Kasian, guys. Udah aku bilang ini guguk bukan sembarang guguk yang jaga. Sekali kena tongkatnya dia jadi anjing, guys. Teman kita suka wit. Meninggoy, coy. Itu orang jahat banget buat pisau. Yap, terakhir guys. Kita akan mencari tulang hijau. Lari kita cepat sekali. Ambil botol. Koran. Kayak lempar koran kita. Guys, ada apa ini? Coca-Cola, guys. Wah, Coca-Cola itu. Duh. Depan kita langsung ada si guguk hijau. Tapi dia nggak tahu loh tadi, guys. Dia tahu. Gimana guguknya? Aman. Dia nggak bisa ngajak kita kan, guys. Jalannya lagi yang pelan kok. Cepetan kita. Kan hilang guguk. Yuk, di belakang kita ternyata guguknya. Aduh, baru kita bilang dia jalannya pelan, guys. Ternyata dia udah di belakang kita. Gak apa-apa, kita puter-puterin. Puyang-puyang dah lo. Bingung kan? bingung. Gue aja bingung kemana. Nah kan, udah hilang guguknya, guys. Kabur. Ambil botol aqua. Yaps. Langsung aja kesini, guys. Sini kita taruh koran. Newspaper kan koran, guys. Newspaper, glass. Ini botol. Oke. Can, kaleng, guys. Water bottle, botol aqua, guys. Botol minuman tadi. Yes, ini dia. Kita dapat yes. Ya ampun. Kita jadi guguk, guys. Ketangkap tapi kita berhasil nyuri tulang hijaunya kan. Yes, kita berhasil keluar, guys. Ini guys, kita udah dapat kuncinya, guys. Yes, kita berhasil, guys. Yeay, menang kita, guys. Kita menang, guys. Kita berhasil keluar di tombol ini, guys. Molen coy telah lolos dengan waktu 25 menit dan 30 detik, kerja bagus. Yeah, molen gitu loh.
Molen coy. Terus kita kemana nih guys? Oh, kita masuk ke perosotan itu guys. Itu duduk perosotnya. Gak usah naik molen ngapain. Masuk ke sini dong. Kita udah menang nih. Ya ampun, ini bukan perosotan guys. Ya ampun, aduh, nyiksa ini guys. Pusing kepala aku, Guys, sakti bener molen. Jatuh dari ketinggian gitu langsung berdiri. Keren guys. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu video kita kali ini guys ya. Jangan lupa like dan subscribe guys ya, karena like dan subscribe itu gratis. Dukung terus channel molen, oke guys. See you di video-video selanjutnya guys. See you guys, bye-bye. Kita menang.